Halo semua, kita buat lampion dan hiasan untuk di rumah yuk. Untuk membuatnya, peralatan yang dibutuhkan adalah karton atau kardus, kertas khusus lampion warna-warni, double tape, penggaris, pensil atau pulpen, dan bohlam. Pertama, siapkan dulu kardusnya, lalu gambar pola balok atau persegi di atasnya dengan ukuran 45 x 40 cm, kemudian gunting mengikuti pola. Buat lipatan dengan ukuran 21 x 10 cm untuk badan lampionnya. Sisakan sekitar 10 cm pada bagian atas dan bawahnya. Kemudian, buat pola segitiga di badan lampion, lalu lubangi menggunakan cutter mengikuti pola. Selanjutnya, ambil kertas warna-warni, lalu gunting dengan selisih 1 cm lebih besar dari segitiga yang sudah dilubangi sebelumnya. Lalu tempel pada bagian tersebut. Kemudian, rekatkan sisi kanan dan kiri kardus agar membentuk balok sempurna. Jangan lupa buat lubang kecil pada bagian bawah ya, itu untuk memudahkan memasukkan lampu beserta soket ke dalamnya. Setelah itu, baru rekatkan bagian bawah kardus hingga rapi. Selesai deh! Sekarang Anda punya lampion sendiri untuk menghias rumah Anda.